Tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lagi menyiapkan bantuan biaya transport orang dengan gangguan jiwa yang akan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang. Pemberlakuan maksud kami kebijakan ini khususnya bagi ODGC yang sudah memiliki BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Dinsos P3A Kapuas Hulu, Ahmad Sahrizal, beberapa waktu lalu. Kami sebetulnya sudah menganggarkan, tetapi kami sudah koordinasi dengan BPJS sama pihak puskesmas itu. Katanya di yang sudah ber-BPJS itu sudah ada biaya transport yang diklaim di BPJS. Menurut Sahrizal, jika Dinsos P3A Kapuas Hulu menyiapkan lagi bantuan transport ODGJ, dikhawatirkan akan menjadi temuan, sehingga biaya transport ODGJ tidak boleh double penganggarannya, karena semua ODGJ yang membuat surat rujukan dari puskesmas ditanggung BPJS Kesehatan. Sahrizal mengimbau kepada pihak keluarga, jika ada anggota keluarganya yang mengidap ODGJ, diharapkan melapor terlebih dahulu ke puskesmas, agar pengobatannya seluruhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, mulai dari klaim dari puskesmas, termasuk biaya supirnya, dokter pendamping, hingga BBM untuk angkutan transportasi. Sementara Dinsos P3A Kapuas Hulu memprioritaskan pembuatan BPJS Kesehatannya. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Rofi Andila, Ruai TV, muartakan.